Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Wildan dari sahabat Plipro, Pliperan Property. Nah, ini salah satu proyek yang fenomenal ya di daerah pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Sawangan. Ya, salah satu proyek yang memang fenomenal di tahun ini. Nah, kita mau review salah satu proyeknya. Yang kita mau review adalah di ukuran portico. Ini ukurannya memang cukup luas ya. Bangunan 2,5 lantai dengan ukuran tanah kurang lebih cukup luas di 144 meter buat teman-teman yang punya tanah 144 meter dan mencari inspirasi untuk mendapatkan bangunan yang menarik, boleh dengan ukuran bangunan kurang lebih di 180 meteran lebih ya. Nah, ini 2,5 lantai konsepnya. Ya, yang pertama menarik adalah konsep depannya ya, fasad depan yang dibangun gitu ya. Ini cukup menarik, dia menggunakan pilaran-pilaran seperti ini dan carportnya ini bisa dijalankan 2 mobil ya. Ya, teman-teman, 2 mobil bisa dijalankan. Ini kita gunakan tali air ya, tali air yang menarik ya, dikasih motif dan dikasih finishing pengecetan ya. Ini bagus, speed tank di sini. Nah, untuk tampilan depan tamannya sendiri ini menarik nih. Ini salah satu inspirasi juga buat teman-teman yang buat rumah. Sekarang kan zamannya serba online dan lain-lain, kurir. Bisa teman-teman buat kotak-kotak pos kayak gini atau kotak-kotak pengiriman jikalau memang kita nggak ada di rumah gitu ya. Ini salah satu inspirasi yang nanti bisa juga diambil dari area sini gitu ya, untuk tempat-tempat penyimpanan. Fasadnya cantik ya, dengan metode kaca-kaca yang ceilingnya besar ya, dengan penggunaan motif-motif kayu seperti ini. Ini cukup bagus dan temboknya ini dikamprot ya, metodenya menarik, jadi sudah dihaluskan tapi dikamprot, dikasih cat akrilik, jadi kesan timbul kasarnya itu jadi. Nah, yang menarik di atapnya sendiri ini digunakan kaca temper ya teman-teman. Kaca temper ini memang buat cahaya dapat masuk. Jadi ini rumah yang sirkulasi baik cahaya maupun sirkulasi udaranya cukup menarik. Nah, kanan kirinya mungkin kita bisa lihat di samping ada jalan ke samping yang ditata untuk taman. Jadi taman sampingnya cukup luas juga, dan yang menariknya dia menggunakan pola-pola seperti ini, teman-teman. Ini pola detail banget ini. Ini saya suka banget gaya dari arsitek maupun tim konstruksinya. Ini tali air yang dibuat detail, simetris sama, yang buat kesannya mewah, ditambah dengan ornamen-ornamen pencahayaan lampu dalam. Nah, ini penggunaan motif-motif apa namanya, landscaping dari arsitektur landscape-nya cakep ya. Jadi taman-taman digunakan batu alam, batu-batu koral. Kita masuk ya. Ini tampilan fasadnya. Penggunaan warnanya sendiri ini warna-warna memang yang realisasi untuk modern futuristik ya. Dia menggunakan abu, menggunakan coklat, hitam gitu ya, dengan lampu-lampu downlight cahaya, menggunakan cahaya kuning ya, membuat kesan semakin elegan. Di sudut kanan dia gunakan juga tetap taman ya. Bahkan yang menariknya di klaster ini, khususnya di rumah contoh ini, ada yang namanya lapangan golf mini buat teman-teman yang memang nyari ya, hobinya bermain golf. Ini jadi menarik banget, ada taman-taman di samping, ada kolam-kolam tetap digunakan. Dan yang menjadi menarik di rumahnya sehingga terkesan luas adalah penggunaan kisi-kisi kaca ya. Kisi-kisi kaca kanan kiri yang membuat rumah ini semakin elegan. Kita masuk ke dalam. Nah, ininya mewah ya, aluminium, pengecatannya, finishingnya disemprot, ini cakep banget. Dan yang menarik, teman-teman, biasanya pintu itu 2,3, 2,5, ini hampir mendekati 3 meter. Jadi kesan rumah tingginya itu tinggi banget, bagus banget gitu ya. Ini inspirasi buat teman-teman. Nah, ini build quality-nya cukup bagus ya, teman-teman, build quality-nya cukup bagus. Ya, pencahayaan dan penggunaan tata ruang dari rumah ini cukup elegan banget. Jadi kanan kiri dia gunakan cahaya ya, ada kaca mati yang memang di udara, tapi karena di sampingnya ada taman, dia bisa kaca yang dibuka untuk mendapatkan sirkulasi udara yang cocok gitu ya. Nah, rumah ini dibuat dengan konsep speed level ya, teman-teman. Jadi ini lantai pertama ada ruang tamu, ada ruang makan termasuk dapur bersih, ada mini kafe,
Ada kamar belakang ya, itu bisa digunakan untuk mungkin kamar tamu dan lain-lain. Ceilingnya cukup luas teman-teman, ini ceiling diperkirakan lebih dari 4 meter ya. Digunakan lampu-lampu downlight keliling, ini cukup tinggi dengan drop ceiling. Nah ini penggunaan cahayanya bagus ya, penggunaan cahayanya tepat banget. Simulasi antara downlight LED strip menggunakan downlight dan lampu ini. Tapi kesannya tetap elegan ya, tetap mewah. Nah teman-teman kalau pengen nanti apa namanya, ruang fungsi ruangnya cukup untuk ruang tamu dan ruang keluarga, ini bisa dipakai tipi-tipi kayak gini nih teman-teman ya, buat rak-rak baju, buku-buku disimpan di sini, penggunaan kisi-kisi yang bagus membuat kesan ini menarik. Ini kurang lebih di lebar 4 meter. Nah yang menariknya adalah ini rumah memang digunakan untuk para sultan, eksekutif-eksekutif ya. Ya, mereka sediakan juga ruangan-ruangan di bawah tangga untuk fungsional yang bisa digunakan. Nah, di sini juga ada minibar yang memang bisa digunakan. Nah, yang bikin cantiknya adalah, ya, ini detail banget. Arsitek maupun yang membangunnya, ini detail banget. Penggunaan HPL itu, ya, dari atap sampai dengan dinding ini menjadi serupa. Dan dia kasih list-list seperti ini yang membuat kesannya makin kuat. Ya, penggunaan lampu downlight kecil-kecil yang wattnya kecil tapi penggunaannya tepat sehingga pencahayaan di rumah ini cukup tinggi, cukup bagus. Baik kalau siang hari walaupun malam, karena sekali lagi ya, kaca-kacanya ini cukup tinggi banget. Nah, ini ada dapur bersih ya. Ini merek-mereknya juga bagus ya, apa namanya? Cukup bagus. Kompor-kompor tanam seperti ini, kisi-kisi kitchen set pas dengan penggunaan meja makan yang ada di sini. Ini menarik banget ya, pencahayaannya juga cukup baik. Penggunaan-penggunaan ya, apa namanya, granitel dan marmer ini serapot. Nakas-nakas yang digunakan pun elegan ya. Ini menarik ya, dengan soft touch ya. Ini, nah ini nggak ada kisi-kisi tapi menarik untuk teman-teman gunakan. Nah ini banyak fungsi yang bisa digunakan. Yang menarik adalah ruang belakang, sebelum kita review kamar yang ada di bawah. Jadi ini ada 4 kamar tidur, tapi ada juga 4 kamar mandi. Setiap masing-masing kamar ada kamar mandinya. Nah ini buat ruang pantry yang bisa digunakan. Nah itu yang tadi saya katakan ya. Ini ada lapangan mini golf sendiri ya. Bahkan ada patio yang bisa digunakan. Nah ini menarik banget ya. Jadi buat lelah, capek, kalau hobinya main golf, mungkin bisa dipakai lapangan mini golf seperti ini. Ini luasnya lebih luas dari standarnya ya. Yang standarnya kurang lebih dari tadi 144, penggunaan landscape dan penggunaan rumput gajah mini, penggunaan rumput Jepang ini yang tepat untuk golf. Ada ruang patio untuk beristirahat. Mungkin ini bisa digunakan untuk ya party garden gitu ya, untuk teman-teman gunakan. Menariknya adalah di setiap detail dari rumah ini penggunaan unsur kayu dan kamprot ini menarik. Nah ini sebenarnya bukan kayu ya, ini bisa menggunakan list plank atau conwood ya. Kalau teman-teman pengen menarik, teman-teman bisa menggunakan conwood untuk menggunakan kesan elegan dalam rumah ya, seperti ini. Nanti dicat antara abu dan coklat ini membuat elegan, ditambah dengan hitam. Nah itu ya, ini yang menariknya adalah punya lapangan golf sendiri ya, mini golf. Oke, ini ruang kamar untuk ya, ini mungkin bisa teman-teman gunakan untuk para tamu tepatnya. Nah ini kita masuk lewat sini ya. Lewat sini itu ada toilet ya yang bisa digunakan. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau masuk ruang tamu ini, bisa punya kamar sendiri atau ruangan sendiri atau pintu sendiri yang tidak terganggu untuk aktivitasnya. Ini cocok bagus banget ya. Jadi mempertimbangkan antara ruang publik, ruang semi publik, ruang private di atas itu terpisahkan dengan sempurna. Ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mungkin ada tamu, ada keluarga yang menginap di sini sehingga privasinya bisa keluar, bisa digunakan seperti ini. Nah, ini finishingnya dia pakai wallpaper seperti ini, digunakan nakas-nakas, penggunaan seperti ini elegan banget. Ya, elegan banget. Nah, saya suka banget dengan penggunaan unsur-unsur kayu dari HPL yang digunakan. Ini menarik banget.
Ya, kita lanjutkan. Nah, ini menarik ya. Nah, ini kan ada ruangan yang kira-kira kecil, tapi ini spesifiknya bagus karena kan di sini sebenarnya ada struktural nih. Ini strukturnya saya bagus banget karena kuat kuat karena pembersihannya cukup luas. Tapi dibuat nakas untuk yang namanya lemari baju ya. Jadi pemanfaatan ruangannya untuk finishing interiornya wah, manis banget ya. Jadi penggunaan ruangan di sini bisa digunakan. Nah, jadi toilet ini bisa di dua fungsi, jadi bisa double ya, untuk bisa digunakan untuk kamar dapur atau digunakan untuk ruang bersama. Yuk kita lanjut lagi. Lanjutkan ke lantai keduanya. Oke, kita detail di lantai kedua. Nah, yang menariknya adalah tangga dari lantai dua ini tidak terlihat, tapi terbuat menjadi elegan. Nah, ini ada lorong tangga di samping sini. Ini menggunakan tangga-tangganya tepat dia menggunakan di bawahnya LED nih, LED strip sehingga pencahayaannya tetap manis ya, tetap manis. Ya, ini pakai unsur-unsur kayu. Tinggi tangganya pas banget ya, kurang dari 20 cm. Ini kurang sepertinya di 16 atau 17. Jadi detail. Nah, ini buat para eksekutif pengen punya kantor pribadi, ruangan pribadi, kita konsepnya adalah ini speed level. Speed yang pertama di sini ada ruang kerja buat para bapak-bapak mungkin kerja di rumah untuk yang lain-lain bisa digunakan ruang kerja ya di speed level pertama di sini. Nah, ini ditambah ada kaca tadi ke ruang tamu tadi yang digunakan. Drop ceiling-nya juga bagus ya, penggunaan drop ceiling, penataan cahaya, dan cahayanya tinggi. Dan yang menarik di sini adalah seal untuk kaca lagi-lagi dia gunakan tinggi. Bagus banget. Nah, kamar di dua ini kita bisa gunakan untuk kamar anak. Ya. Ini di kamar anaknya ya, teman-teman, kamar anak tetap ada pintu, ada ini untuk kamar anak wanita, wanita ya, atau perempuan, atau akhwat. Nah, sahabat-sahabat semua, yang menariknya dia tetap karena ada fungsi ruangan kurang lebih sampai 30 cm, 40 cm, dia buat nakas ya. Dia gunakan untuk mungkin nanti ini kasih buku-buku anak atau main-mainan anak, ini bagus banget. Nah, ini kamar anaknya ya, elegan banget ini buat anak-anak perempuan. Dia tetap ada sirkulasi dua jendela ya. Satu jendela dari belakang tadi ada mini golf dan di samping tetap ada cahaya juga karena bentuknya rumahnya nge-u kayak gini. Nah, sekali lagi ini detail banget desain interiornya. Dia gunakan lemari-lemari yang memang detail banget gitu ya. Ruang fungsi ruang ini jadi terlihat elegan banget gitu ya. Cocok-cocok banget. Bahkan untuk plafonnya sendiri ya, untuk gordennya kayak gini, dia pikirkan sampai detail untuk dicok. Jadi dicok. Cok itu apa ya, dimasukkan ke depan sehingga tidak terlihat dan diberikan lampu LED. Nah, ini untuk kamar anaknya juga, kamar mandi anaknya juga menarik teman-teman. Ini menggunakan granitel ya, ininya abu-abu, buatnya kesan. Ada toilet dan dia pisahkan antara ruang kering ya di wastafel di sini dan toilet dengan ruang basah untuk shower. Ya, ini dia udah siapkan juga untuk pemanas ya. Pemanas-pemanasnya itu nanti kalau pakai water heater tinggal digunakan saja. Dan yang menariknya di kamar mandi tetap ada yang namanya sirkulasi cahaya. Wah, ini menarik juga, tapi dia gunakan kaca yang blur ya. Tetap eksklusifnya kejaga, mewah banget ya, mewah banget. Nah, kanannya wastafelnya pun wastafel duduk dan di belakangnya tentu ini dibuat nakas-nakas untuk area kamar mandi nanti mungkin untuk yang lain-lainnya. Ini kamar anaknya dan di sisi sampingnya ternyata ada kamar kedua ya, ini pun sama besarnya bisa digunakan untuk anak kamar laki-laki juga. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk belajar, taman hias dan lain-lain. Tempat tidurnya pun bisa digunakan masih king size tapi tepat banget. Dan kamar mandinya persis sama dengan yang samping, masing-masing punya jendela hawa yang nyaman ya.
Ditambah ini detail banget, abu-abunya ketemu dengan abu-abu, bahkan bawahnya ini. Ini menarik dan penting ya teman-teman, ketika teman-teman membuat rumah itu, antara level rumah, nah ini harus dibedain nih, sekitar 10-15 cm, atau ya paling kecilnya 5 cm. Agar apa? Agar tidak nanti basah ke samping. Dan yang bagusnya lagi, dia punya sekitar 5 cm antara ruang basah dan ruang kering digunakan. Dan yang lebih detailnya, dia tetap gunakan granit yang sudah dibipel untuk membuat air itu bagus masuknya gitu ya. Dan ini kasar, tidak licin gitu. Nah ini detail banget, detail banget. Saya aku ini detail banget untuk penggunaannya. Penggunaan nakas-nakas, toilet dan lain-lain pas penggunaannya, jarak pun pas, ukuran kamar mandi cocok dan elegan juga pas. Nah kita lihat master bedroomnya setelah ini. Nah ini master bedroomnya ya teman-teman. Sekali lagi ini konsepnya menggunakan speed level, jadi setengah lantainya ini untuk master bedroomnya. Nah kita lihat master bedroomnya, ada tangga di sini, penggunaan tangga, dan inilah master bedroomnya. Nah ini master bedroomnya cukup luas teman-teman, ukurannya elegan banget, untuk king size masih bisa. Dan yang bikin elegan dari kamar ini adalah penggunaan kisi-kisi kaca yang luas ya. Bahkan di sini di hook ya, dibuat pertemuan kaca yang membuat kaca ini luas banget ya. Apalagi ya Silla ini terkenal salah satunya dengan danau-danaunya ya. Wah itu bagus banget ya, view-nya cantik, ini menarik banget ya. Penggunaan plafonnya, kebayang teman-teman, dia gunakan kisi hitam seperti ini hanya dengan list, tapi membuat semakin elegan ya perpaduan ke kisi-kisinya. Terbedroomnya salah satunya dia gunakan sekali lagi fungsi-fungsi ruang yang kelihatannya nekuk gitu ya. Ke sini sekitar 50 cm sampai dengan 1 meter dia gunakan nakas-nakas. Jadi ini udah di perencanaan yang matang. Salah satunya adalah penggunaan ya lemari baju ya, dan nakas-nakas. Mungkin ini nanti bisa digunakan untuk ibu-ibu, suami dan lain-lain. Yang luar biasa di master bedroom ini adalah kamar mandinya. Kita lihat ada bathtub di dalamnya. Oke. Nah, ini master bedroom kamar mandi dalamnya. Jadi setiap kamar punya kamar mandi. Nah ini yang paling, ini kelasnya untuk bintang 5 ya, penggunaan wastafel, meja kerja, cahaya, bahkan di sini dia kasih LED strip ya dari belakang yang membuat elegan, ditambah beberapa lampu-lampu 5 watt sampai 7 watt yang membuat makin terang. Nah, yang menariknya dia tetap pisahkan antara ruang kering di sini, dan yang menariknya adalah di sini tetap digunakan bathtub. Wah, ini ada bathtubnya premium ya. Jadi bisa berendam di sini air panas, air hangat, dan masih ada pencahayaan dari luar, ya. Dan ini juga showernya. Lagi-lagi dia sangat detail banget pemisahan ruang ininya. Dia berikan nat-nat yang sudah dibipel seperti ini, tidak tajam tapi membuat kesat ya. Jadi kena air tuh air langsung meluncur di sini. Set gitu ya. Jadi tetap ruangan ini akan jadi kering. Nah, ini jangka panjang, ini detail banget. Dan dia dipisahkan oleh ruangan menggunakan kaca temper. Nah, gitu ya, kaca temper. Jadi cukup luas, cukup elegan ya, sampai sedetail di belakangnya pun nakas-nakasnya, pencahayaan LED strip-nya tepat banget. Ya, ini master bedroomnya, cantik banget ya. Nah, yang menarik di rumah ini satu lagi, 2,5 lantai itu apa? Nah, selain speed level, ini ada yang menarik. Kita lihat, apa itu yang menarik? Rooftop. Nah, inilah ruang rooftopnya ya. Ini bisa teman-teman gunakan nih habis hujan. Kebetulan syuting kita habis hujan, teman-teman gunakan untuk kumpul-kumpul. Wah, ini rooftopnya enak banget, sirkulasi udaranya bagus di belakang, cahayanya bagus, view-nya cantik buat ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi gitu ya. Ini karena penggunaan konstruksi yang tepat ya, salah satunya speed level, karena di bawah tadi ini kamar-kamar diadak sehingga dapat fungsi ruangan yang lebih, salah satunya rooftop ya. Spesifikasinya bagus banget, dia tetap gunakan apa namanya kamprot ya, terusnya di finishing kasaran kayak gini
gitu ya, lalu dicat. Jadi salah satu tekniknya adalah sebenarnya sudah halus dulu, tapi dikamprot dulu. Setelah dikamprot, terusnya dia cat, di finishing lagi. Nah, yang menariknya nanti kalau malam hari, dia detail banget, gunain lampu-lampu nih. Jadi terang rooftop di sini. Ya, spesifikasi gentengnya pun bagus. Dia menggunakan genteng aspal, atau biasa kita gunakan juga genteng bitumen, sehingga membuat atapnya itu datar, rapih, gitu ya. Dan toron air penggunaannya juga tepat. Jadi luar biasa banget nih, baik yang membangun maupun developer maupun arsitek yang mempersiapkan ini, karena penggunaan fungsi ruang dari speed level itu dapat semuanya ya, semua ruang fungsi yang dibutuhkan dapat gitu ya, termasuk yang menariknya ada rooftop seperti ini udaranya sore seger banget di sini, sambil ngopi pulang kerja ya, santai-santai di sini enak banget ya. Ini semoga bisa dapat inspirasi dari rumah Sila di Sawangan Depok. Teman-teman bisa dapat inspirasi untuk pembangunan di sini. Jadi kalau teman-teman juga memang nyari rumah di Depok sini, boleh hubungi nomor kontak admin di bawah ini. Semoga teman-teman mendapatkan rumah impiannya sesuai dengan impian dan ekspektasi teman-teman. Terima kasih Peliperan Properti. Kita ketemu di review-review yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.